Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone. Hai teman-teman dari Malaysia. So guys, di video kali ini aku belum reaction untuk performance Nakyu di minggu ketiga di Garvaganza All Stars. Jadi mau reaction langsung. Nakyu menyanyikan lagu Santai. Okay lah, kita langsung aja mulai yuk. Sebenarnya aku juga nggak tahu pasti lagu Santai yang mana yang dinyanyikan. Jadi kita langsung aja mulai nih. Seperti biasa kayaknya Nakyu bakal selalu apa ya, memiliki performance yang keren-keren sih di setiap minggu. Jadi kita langsung mulai nih. By the way, sorry guys. Nah, 3, 2, 1, let's go. Menyanyi dan bercakap itu adalah satu cara nyanyian atau teknik nyanyian yang berbeza. Sebenarnya saya tak tulis banyak sebab saya sibuk tengok muka you. Sebab dia pandai mainkan peranan tu dan nampak cute, ya. Jadi saya suka. Wow, kalau melihat dari komentar Syahnas ya kalau nggak salah, kayaknya bakal bagus nih performance-nya. Okay, kita mulai. Sekeren apa nih Nakyu di performance ini? Masuk top 3K atau top 5K di minggu ini? Sorry guys. Alarm handphone aku. Hidup ini semua nak cepat. Oh. Siapa yang suka lambat, lambat. Bercinta biar sampai dapat. Tapi mesti pilihan tepat. Oh. Cepat kaya. Oh. Cepat cantik. Cepat kurus. Oh, cepat wait. Eh, yang gelap nak putih, yang putih nak gelap. Okay, I see. Aku pernah reaction lagu Santai ini. Kalau enggak salah lagunya siapa sih? Aku lupa, baru aja kemarin bulan-bulan kayaknya satu bulan yang lalu aku reaction yang gambar thumbnail dari video klipnya itu dolar kalau nggak salah. Aduh, lupa lagi namanya, tapi aku benar-benar ingat lagu ini tapi lupa nama apa penyanyinya. Pokoknya dia salah satu penyanyi dari Malaysia gitu sih. Iya, yeah, benar-benar. Iya, yeah, aku ingat banget aku reaction lagu ini, cuma aku lupa namanya siapa. Pokoknya tuh yang gambar dolar gitu sih. Eh, bukan dolar, apa ya? Gambar uang lah, uang kertas gitu di apa namanya? Thumbnail dari video klipnya. Benar, aku ingat. Benar. Tapi suka banget nih Nakyu di sini, keren banget serius di bagian awal. Keren nih. Bercinta biar sampai dapat, tapi mesti pilihan tepat. Lucu enggak sih? Cepat kaya, cepat cantik. Cepat kurus, cepat putih. Eh, yang gelap nak putih, yang putih nak gelap. Oh, wow. Manusia takkan pernah puas, karena macam binatang buas. Sedang lautan sangat luas, tak payah takut terlepas. Uang ringgit, harta pangkat, kereta mewah, bini empat. InsyaAllah, tak mengaburi mata. Wow. Serius, aku sendiri benar-benar dibuat gitu ya, dibuat tercengang atau dibuat apa ya, kaget dengan para performers di Garvaganza minggu ketiga ini guys. Benar-benar wah, out of the box banget mereka ya menyanyikan lagu-lagu yang mereka bawakan. Benar-benar sangat kayak di luar zona nyaman masing-masing semuanya. Aku ingat lagu ini pokoknya tuh yang jadi video klipnya tuh bapak anaknya yang kayak berpacaran gitu sama cowoknya terus diikutin sama bapaknya itu. Eh, bener gak sih? Iya sih, harusnya yang itu. Okay, serius ini untuk Nakyu aku wow, dari awal sih pas awal udah langsung
jatuh hati banget sih sama performance ini. Ya, benar ini. Oh. Wow. Oh. Oh, bener aja sih tadi. Datuk Syahnas. Datuk Syahnas enggak sih? Syahnas benar-benar memuji juga performance daripada Nagio, dan memang ternyata keren banget. Aku juga suka banget, guys. Ini di luar zona nyaman. Menurut aku memang bukan luar zona nyaman juga ya, tapi memang dapat lagu yang sangat pas banget sama Nagio. Dan apa ya, mungkin kalau misalkan dilihat dari depan kameranya pasti bakal keren sih, seperti apa mimik mukanya, ekspresinya dan menyanyikan lagu ini. Nagio keren banget sih, guys. Dilihat dari musik suaranya tuh, wah, dapat banget sih ini, amazing. Aku sendiri suka banget, serius, even dilihatnya dari belakang ya. Tapi mungkin kalau aku rasa, kalau misalkan penari latarnya lebih banyak, pasti bakal lebih seru lagi sih, ya kan? Kalau menurut aku di sini agak sedikit kosong gitu, meskipun ada para penariknya. Tapi kalau misalkan penarinya lebih banyak, pasti bakal lebih keren. Atau mungkin karena aku lihatnya dari belakang pengambilan gambarnya, jadi tidak terlihat full gitu ya. Kalau mungkin dari depan karena disorot gitu, para semuanya pasti bakal terlihat sih. Itu aja mungkin. Halo sih. Wah. Oh, keren sih, serius. Oh. Apa ya? Dibuat sedikit benar-benar bikin apa ya? Aku bilang suara Nagio menyanyikan lagi itu benar-benar dibuat berbeda gitu loh. Apa ya? Ada something aja gitu, jadi semakin kayak enak banget didengarkannya gitu. Karena mungkin aku udah dengerin juga lagu santai ini ya, bener yang aku bilang tadi, video klipnya itu anaknya yang lagi pacaran gitu sama cowoknya, lagi jalan tapi diikutin terus sama bapaknya. Ya inget-inget aku untuk lagu ini, karena aku reaction sih sebenarnya. Oke, terlepas dari performance-nya memang keren banget ini, lagi sih serius. Suaranya dari Nagio juga terngiang-ngiang lah, keren sih serius. Itu anak kecil ya yang dance ya. Wah, wow. Wah, keren 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 keren. Pantas aja tadi saya Nas bilang suka banget, dan ternyata aku juga banget 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 banget. Oke, congratulations untuk Nagio yang menyanyikan lagu ini dengan sangat sukses sekali menurut aku pribadi. Aku berharap sih bisa masuk top 3 untuk performance di minggu ini, karena keren banget sih. Oke, bye bye guys, assalamualaikum.